Yeriko, visa for you, it's over. You will join Arema Malang FC, a team in Division 1 in Indonesia. First, to speak a little bit about visa. You stay here during 18 months. What did you learn during this time about football, social life, new friends, food? Ya, pertama saya datang ke visa, saya kendalanya cuaca sama makanan. Dan sepak bola di sini ya, antusiasnya ya, luar biasa ya. Sepak bolanya bagus, terus terutama warga sini baik-baik. Bisa belajar banyak dari teman-teman di sini juga, main bola yang benar dan disiplin. Here you have met another footballer, European football. It is a great experience for your future career. Ya, sepak bola di sini sama Indonesia beda ya. Kalau di sini ngandalin counter attack sama pressing bola, kontak badan, permainnya main cepat. Kalau di Indonesia sedikit kontak badan, sedikit agak-agak berkurang ya. Tapi kalau di sini kontak badan sering. Pengalaman bagus buat saya ya, main sama pemain berpengalaman di sini. Terus untuk saya untuk belajar ke depannya. How did you live this experience in Belgium? Ya, hidup di sini ya sedikit bosannya, soalnya habis latihan istirahat sebentar, terus makan, istirahat lagi, besoknya gitu lagi. Sangat di sini gimana ya, bosan, cuacanya dingin ya, tidak masalah buat saya, soalnya udah pernah mengalami pas di Uruguay juga seperti itu. Now you go to the club from the city where you were born. You support that club and now you will play for them. What's your impression about that? Ya, sebelum saya kesini ya, saya pernah main di Arema juga, di Akademi Arema terutama, dan Arema Junior juara Liga Remaja tahun 2007. Ya, saya ingin kembali ke sana lagi, soalnya tim itu tim bagus dan saya senang kembali ke sana lagi, soalnya saya cita-cita main di situ biar dekat sama keluarga dan lebih berkonsentrasi di sana, soalnya di sana banyak teman juga. Are you not too sad to leave the city, your teammate, and all that you have experienced here in Visa? Ya, saya sangat sedih meninggalkan teman-teman di sini, untuk terutama teman-teman pemain senior yang sudah ngajarin saya banyak hal tentang sepak bola di sini, bagaimana main bola yang benar, dan terutama teman-teman saya yang dari Indonesia, udah 4 tahun bersama-sama, sekarang udah pisah. Thank you, Yeriko, and good luck with your new club. Merci beaucoup.